Ratusan siswa sekolah menengah atas di Kabupaten Bantul, Yogyakarta menggelar aksi bersih-bersih di Pantai Parangkusumo. Dengan peralatan sederhana, mereka memunguti sampah-sampah plastik di luasnya pasir pantai. Kebersihan lingkungan tampaknya akan menjadi masalah yang terus ada. Hal demikian berkait erat dengan kepedulian dan rasa cinta manusia kepada lingkungan. Karenanya, menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian kepada lingkungan menjadi penting ditanamkan sejak dini dan berkala. Sebagai upaya menumbuhkan dan memupuk rasa cinta dan kepedulian lingkungan inilah, pada Kamis pagi kemarin, sekolah menengah atas di Bantul mengajak siswa-siswinya melakukan bersih-bersih sampah. Kegiatan ini pun sekaligus merupakan pembelajaran spiritual dan sosial di luar ruang. Ada 530 semua. Ini semua saya ajak. Pokoknya hari ini kita... Ini salah satu mas dari efek spiritual dan sosial. Spiritualnya bisa menghargai alam, keindahan alam dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sosialnya kita membantu sesama, peduli lingkungan itulah. Justru itu juga merupakan salah satu tujuan dari kurikulum 2013. Yang pertama, melatih disiplin, bikin kita kayak peduli sama lingkungan. Terus habis itu, kita bisa mengerti artinya lingkungan kalau banyak sampah itu kan kotor. Terus hidup juga jadi gak sehat. Terus nanti kalau di laut ini kan kalau banyak sampah, airnya juga tercemar. Giat bersih-bersih pantai ini melibatkan 600 siswa SMA Negeri 1 Bambang Lipuro, Bantul, yang didominasi oleh kelas 12 dan 13. Diharapkan, kegiatan ini akan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa sekaligus turut berkontribusi menjaga lingkungan. Mukhawan Cendana TV mengabarkan.